Sekolah sebenarnya saya sebut sama ada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan atau tidak, atau bawah kerajaan negeri. Saya ada bincang dengan Menteri Pendidikan supaya kita salur, supaya kadang-kadang kegunaan itu menyebabkan sedikit banyak kerusakan, itu akan segera ditampung oleh Kementerian melalui Kementerian Pendidikan. Jadi kalaupun sekolah itu bawah, tidak semestinya bawah kata Ma'had Tahfiz dan sebagainya, itu kita akan salurkan supaya ada pengawasan oleh Kementerian Pendidikan. Baik. Alright, thank you. Okay. Sesi sekolah serah Menteri Pendidikan, kita ada masalah sekitar sini tingkatan 5 dikekalkan. Tetapi untuk sesi sekolah, kalau terbeban dengan masalah penempatan, tentunya Menteri Pendidikan akan memberikan kenyataan supaya memberikan sedikit kelonggaran cuti tambahan bagi pelajar. Tapi saya tekankan bahawa dia bukan cuti, bekerja dari rumah. Jadi di mana ada, kalau ada channel untuk sampaikan, saya tidak mahu masa belajar itu dijadikan cuti. Jadi kalaupun tak dapat masuk ke sekolah, mesti guru-guru mesti tetapkan kerja rumah disiapkan sebelum dibuka semula sekolah.